Cashnya di 52 dah, udah paling murah tuh. Cash di 52. Iya. Nah, 52 seperti juta. Biasa ya guys ya, kita tawar lagi biar sampai dapat nih. Kita tawar di harga 40 mungkin ya. 40. Waduh, naikin dah, naikin dah. Kalau 40 dah, jangan. Naikin. Pasrah saya kalau 40. Naikin di harga, mungkin di harga 43 deh bang, 43 ya. 43 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Derosa Auto. Nah, kali ini beda nih ya hostnya. Nah, perkenalkan nama saya Arita. Nah, kali ini saya lagi main di Gans Mobilindo. Nah, di samping saya ada Bang siapa nih? Dengan apa saya, kabar Bang? Iya. Ada Bang Rian. Nah, Bang, untuk Gans Mobilindo ini alamatnya di mana nih, Bang? Nah, untuk Gans Mobilindo alamatnya sama, masih di Jalan Imam Bonjol, nomor 11. Patokannya itu nggak jauh dari BCA Imam Bonjol. Nah, untuk teleponnya pun juga sama ya, ke langsung ke nomor Bang Riannya langsung juga. Iya, di 0812-1824-4429. Nah, di Gans Mobilindo nih, Bang, untuk stok mobilnya ini ada berapa nih, Bang? Nah, untuk di Gans ini kita ada stok di 15 unit kebetulan. Ada 15 unit mobil ya di Gans Mobilindo ya. Nah, untuk varian harganya nih Bang, dari yang termurah sampai yang tertinggi nih Bang, ada berapa aja? Nah, untuk harga kita mulai dari 15 juta untuk yang bermohon niaga, dan yang matic ada yang harga 40 jutaan juga sampai ke atas. Nah, harga mulai 15 jutaan ya Bang ya. Betul. Nah, untuk kali ini nih Bang, kita review mana dulu nih Bang, untuk mobil yang pertama? Nah, yang pertama kita ada Honda Brio RS untuk transmisinya matic tahun 2018. Nah, untuk kondisi mobilnya nih Bang, gimana? Untuk kondisi, untuk eksterior juga masih ya, mulus, untuk interior masih bersih lah, bebas asap rokok juga. Mesin juga oke juga ya? Mesin sangat-sangat oke. Nah, untuk pajaknya nih? Nah, untuk pajak bulan 12, untuk alamatnya di alamat Tangerang Kota. Pajak pun juga masih aman, dan ini juga ikutnya masih wilayah Tangerang juga ya. Betul. Untuk mobilnya. Dan untuk kilometernya nih Bang? Untuk kilometer masih sangat rendah di 48.000. Kilometernya pun juga masih sangat rendah di 48.000 ya. Betul. Kira-kira nih dibuka harga berapa nih Bang? Untuk cashnya, buka harga di 155 juta aja, udah paling murah. Untuk cashnya dibuka di harga 155 juta ya. Kita nego lagi ya guys ya, seperti biasa. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini nih Bang, ya, siapa tahu dia tertarik kan sama mobil Brio ini ya. Iya dong. Kita nego nih di harga 145 kali ya Bang ya. Janganlah, kalau 145 belum kebagian nih, 153 dah. 153 itu masih juga ketinggian nih Bang. Dah, pasin aja nih Bang, di harga 147 Bang. Aduh, naikin lagi dah, naikin. Naikin dikit dah. Naikin dikit. Berapa nih guys, kita tawar? Dah, pasin aja deh Bang, di 150 Bang. Biar abangnya juga makan, teman-teman yang nonton video juga seneng nih, ya kan? Dapat dengan harga 150 udah dapat mobil Brio. Bungkus dah, bungkus 150. Nah, langsung bungkus tuh guys, dengan harga 150 nih, ya kan? Iya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman mau kredit nih Bang, untuk paket kreditnya berapa? Nah, untuk paket kreditnya saya kasih murah aja deh, DP 10 juta, angsuran di 3,6 selama 59 bulan. Nah, untuk DP dan angsuran pun masih sangat terjangkau ya guys ya. Nah, kalau kalian nih ya, tertarik dengan mobil Honda Brio ini, kalian bisa langsung ke sini atau telepon langsung ke nomornya Bang Rian ya Bang ya. Nah, selanjutnya nih Bang, kita ada mobil apa lagi? Nah, selanjutnya kita ada Toyota Yaris S Matic 2009. Untuk kondisi mobilnya gimana nih Bang? Ini tangan pertama dari baru, untuk interior juga masih bersih. Ya, untuk eksterior boleh dilihat teman-teman, masih mulus. Dan masih oke juga ya, untuk mesinnya pun juga masih oke. Nah, untuk pajak nih Bang? Nah, untuk pajak masih panjang lah, masih 1 tahun ke depan. Masih panjang juga ya? Betul. Dan kira-kira kilometernya di angka berapa nih Bang? Untuk kilometernya di 100 ribuan yang pasti. Masih di 100 ribuan ya, karena betul, mungkin pemakaian normal ya. Ya, betul. Nah, untuk mobil Yaris ini nih Bang, dibuka harga berapa? Untuk harga cashnya 122 dah.
122. Kita tawar di harga 112 mungkin ya Bang ya. Aduh, jangan 112. Lebihin lah, lebihin. Berapa nih Bang? 120 lah. 120. Kita tawar lagi guys di harga 115 sih Bang. 115. Udah 117 lah. 117. Udah pasin aja dia di 116 ya. Biar aduh, teman-teman juga bisa beli nih mobil. Berat. Berat nih berat. Tapi ya mau gimana lagi, bungkus lah. Nah, langsung bungkus. Toyota Yaris dengan harga 116 juta ya Bang ya. Biar gercep aja dah. Biar langsung biar gercep nih buat teman-teman yang nonton nih. Langsung screenshot aja ya Bang ya. Atau betul, bisa langsung datang ke sini, telepon langsung ke nomornya Bang Rian. Dan untuk paket kreditnya nih Bang. Nah, untuk paket kreditnya DP 15 juta, angsuran di 3,1. Selama 47 bulan. Dan untuk paket kreditnya pun juga masih sangat terjangkau banget ya guys ya. Yang minat untuk paket kreditnya, kalian juga bisa langsung telepon langsung, bisa hubungi langsung ke Bang Rian ya, atau bisa datang langsung ke sini. Nah, selanjutnya nih Bang, ada mobil apa lagi? Oke, nah kita ada Xenia R Deluxe 2012. Untuk transmisinya manual ya. Untuk kondisi mesin dan bodinya nih Bang. Ini dijamin mulus lah kalau interior. Kalau eksterior dijamin mulus ya teman-teman. Masih sangat mulus semua ya, masih betul, sangat oke juga. Iya. Dan untuk pajaknya nih Bang? Untuk pajak bulan 5 masih panjang teman-teman. Pajak masih panjang juga di bulan 5 ya. Untuk kilometernya nih kira-kira di angka berapa? Kalau kilometer masih 92.000 sih. Masih 92.000 iya, ribu ya? Jarang pemakaian sih. Jarang pemakaian juga. Mungkin ini yang punya sebelumnya cuma buat pajangan aja kali ya Bang ya. Betul. Nah untuk mobil Daihatsu ini dibuka harga berapa nih Bang? 113 juta aja. 113 juta aja. Nah teman-teman kita tawar lagi ya biar bisa sampai dapet nih mobil. Kita tawar di harga 100 nih Bang. Jangan dong kalau 100. Agak makan saya. Naikin dah, naikin. Oke, kita naikin lagi ya guys ya. Di harga 103 deh. Aduh, 103 belum kebagian. Naikin atuh, Neng. Naikin, masih dinaikin lagi nih ya. Naikin dong. Nah, kita tawar lagi biar sampai dapet nih. Dah, pasin aja deh Bang di 105 nih. 107 dah, 107. Ya. 107. Itu juga masih kemahalan lah untuk harga 107 ini. Udah paling murah. Nah, biar abangnya juga enak, teman-teman yang nonton juga pun senang ya lihatnya di harga 106 deh Bang. 106. Naikin lagi tuh, nah dari 105 sampai 106. Kemana teman-teman? Bungkus? Bungkus dah. Bungkus aja langsung. Nah, buat teman-teman nih, khusus buat teman-teman yang nonton di video ini, nih dapat mobil Daihatsu Xenia dengan harga 106 juta. Monggo. Nah, yang tertarik bisa langsung kesini atau telepon langsung ya. Nah, untuk paket kreditnya nih Bang, ini DP berapa? Nah, paket kreditnya DP 13 juta, angsuran di 2,9 selama 47 bulan. DP 3 juta? 13. Oh, 13 juta. Sangat ekonomis sekali ya. Betul. Dan untuk angsuran pun juga masih sangat terjangkau juga ya. Nah, DP-nya juga yang sangat terjangkau kalau di HG. Nah, kita langsung ke belakang ya Bang ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Bang, di sini ada mobil apa nih? Nah, kita ada Nissan X-Gear ya, tahun 2013. Untuk transmisinya Matic. Tangan pertama dari baru nih teman-teman. Nah, ya. Kondisi mesin dan bodinya gimana? Nah, untuk interior boleh dicek cok nih langsung teman-teman boleh langsung datang lihat, langsung. Bisa datang langsung ya. Buat iya, langsung melihat di kondisi mesin, kondisi body mobilnya gimana, iya, langsung datang ke sini langsung. Boleh langsung test drive juga. Bisa langsung test drive juga atau misalnya masih ragu bisa datengin montir juga ke sini ya Bang. Betul. Ya. Betul. Nah, untuk pajaknya nih Bang. Untuk pajak masih panjang lah, masih bisa napas lah intinya. Masih bisa napas lagi. Nah, kalau misalnya pendek takutnya ngap ya Bang ya, iya, bisa nafas. Nah, untuk di kilometernya nih Bang? Untuk kilometer masih 80.000. Masih 80.000. Iya. Di angka segitu tuh termasuknya masih minim ya Bang ya? Iya, sangat low minim pemakaian banget ya, masih low pemakaian juga ya. Nah, dibuka harga berapa nih Bang kira-kira? 115 lah. 115. Kita tawar nih guys. Kira-kira di harga berapa nih Bang? Mau ditawar berapa nih Bang? Aduh, ibu-ibu banyak nawar teman-teman nih. Ya, salah Bang. Aduh. Namanya the power of mama ya. Kita buka di harga 105 mungkin ya Bang ya?
105. Aduh, jangan deh, buka harganya aja masih di 115. Jauh banget. Naikin. Ya udah di harga 108 deh. 108. Dikit lagi dah, naikin dah dikit. Naikin lagi. Biar langsung jadi nih, biar langsung bungkus. Dah, 110 deh. Genepin aja sekalian ya, 110 ya. Gimana teman-teman, 110 nih, bungkus jangan nih. Bungkus, langsung nih angkut aja nih sekalian nih mobil. Langsung bungkus dah, udah. Nah, untuk paket kreditnya nih bang. Untuk paket kreditnya, paket DP 10 juta aja teman-teman. Angsuran 3,2 selama 47 bulan. Nah, kalau teman-teman ini tertarik dengan harga cash maupun kredit, bisa langsung ke sini ya bang ya, atau telepon langsung. Selanjutnya nih bang, ada mobil apa lagi? Nah, kita ke belakang lagi nih, kebetulan mobil di kiri kanan ini udah pada proses. Oh, udah pada sold out ya, yang kanan kiri ya? Iya. Nah, selanjutnya nih bang, ada mobil apa nih bang? Nah, kita ada Nissan Evolia SV Matic ya. Kalau tadi yang di HM putih, ini hitamnya. Oh, tahun ini 2013. Hitamnya ya, tahun 2013. Kalau yang betul tadi sama? Kalau yang tadi warna putih warna tahun 2012. Oh, beda 1 tahun doang ya bang. Betul. Nah, untuk kondisi bodi dan mesinnya nih bang? Nah, untuk kondisi ini tangan pertama dari baru nih. Kunci masih 2. Untuk kilometernya masih 84.000. 82.000 malah. Kilometernya juga masih minim ya, di 82.000 juga. Dan untuk pajak nih? Untuk pajak masih panjang lah. Pajak juga masih panjang juga ya. Iya. Semuanya untuk kondisi juga masih oke semua. Betul. Pajak juga masih oke dan kilometer pun juga masih sangat minim ya. Iya, untuk interior dijamin bebas asap rokok ya teman-teman ya. Untuk interior pokoknya bersih lah. Masih bersih juga. Iya. Ini dibuka harga berapa nih bang kira-kira? Untuk harga cashnya cepet dah, cepet. Harga cashnya cepet. Betul, cepet tuh udah paling murah. Harga 100 juta udah dapat Nissan Evalia. Iya. Selain buat keluarga, kita ini mobil ini juga bisa buat niaga juga ya bang. Betul. Ya? Udah termasuk golongan mobil mewah juga nih teman-teman. Nah, kita tawar lagi bisa nggak bang? Aduh, nawar lagi nih teman-teman nih. Abangnya udah capek ditawar mulu guys. Udah dah, biar jadi mau nawar berapa dah? Nah, kita tawar di harga kurang lebih di 90 juta kali ya bang ya kira-kira. Aduh, 90 nih teman-teman. Gimana nih teman-teman 90? Naik dikit dah, naik dikit. Nah, di harga 92 deh bang. 92. Aduh, dikit lagi dah. Naikin dah. 92 setengah. Ada pakai setengah segala dah. Kurang, masih kurang. Nah, dipasin aja deh di harga 95 biar abangnya juga bisa makan. 95. Teman-teman juga bisa langsung beli nih mobil. 95 juta ya, 95. Bungkus dah, udah. Datul guys, langsung bungkus nih dari harga 100 jadi 95 juta udah dapat Nissan Evalia. Iya. Nah, kalau misalnya paket kreditnya nih bang, kira-kira di DP berapa? Untuk paket kredit, DP 10 juta ya nih teman-teman nih. Angsurannya di 2,8 selama 47 bulan. Selama 47 bulan ya. Iya, karena ini 2013, ini masih bisa 5 tahun. Kalau teman-teman mau tanya-tanya dulu boleh langsung ke tanya-tanya di nomor yang ada di layar ini. Nah, atau enggak langsung datang ke sini ya bang ya. Betul. Mau datang ke Gans maupun di Hani Mobilindo ya. Iya. Semua sama. Nah, selanjutnya nih bang. Ada mobil apa nih? Nah, selanjutnya kita ada Grand Livina XV Matic 2009. Tahun 2009 ya. Oh iya. Nah, untuk kondisi mesin dan bodinya nih bang? Untuk bodi mulus ya kan, bisa lihat nih teman-teman, mulus kan. Untuk interiornya juga masih bersih. Masih oke semua ya? Iya, udah dan tinggal pakai aja. Nah, untuk kilometernya nih? Untuk kilometer masih rendah, ini sangat-sangat rendah nih, jarang pemakaian. Masih sangat rendah juga ya? Iya. Di berapa tuh bang? 92.000. Masih di 92.000 ya di kilometernya ya? Betul. Dan untuk pajaknya nih? Untuk pajak masih hidup lah, masih napas lah. Pajak juga masih hidup semua ya? Iya, betul. Nah, dibuka harga berapa nih bang kira-kira? Nah, untuk harga cashnya 95 dah. 95 juta udah dapat Nissan Grand Livina. Karena mobilnya istimewa, tangan pertama dari baru. Apalagi itu udah masih tangan pertama juga ya bang ya? Iya. Istimewa banget. Udah rasa baru dah pokoknya. Nah, berapa nih? Nego lagi berapa nih? Kita nego lagi sampai dapat. Oh, nego berapa nih? 95 ya. Kita nego di harga 80 juta deh bang.
Aduh, ambil nggak nih? 80 kejauhan nih, mobilnya istimewa nih, naikin lah. Naikin. Yuk, jadi, berapa yuk? Harga 83 deh bang. Jangan, 83 masih jauh. 83 masih jauh ya? Udah, 93 dah. 93. Ya. 90 deh bang. 90. Biar teman-teman kalau misalnya tertarik sama Grand Livina nih, biar dapat, maksudnya tuh biar dia suka gitu kan. Dadah, bungkus dah biar cepet aja. Langsung tuh guys, langsung 90 juta langsung angkut, langsung bungkus nih di San Grand Livina ya bang ya. Benar. Nah, buat teman-teman nih kalau misalnya mau kredit gimana nih bang? Pake nah, kreditnya? Untuk pakai kreditnya masih gak nguras kantong nih teman-teman. DP-nya 10 juta aja, angsuran 2,7. DP 10 juta ya, iya. Masih sangat terjangkau juga ya. Iya, garis mobilin doang, angsurannya banyak yang 2 jutaan nih teman-teman. Angsuran juga masih sangat terjangkau juga tuh. Nah teman-teman nih, kalau misalnya mau cari angsuran yang 2 jutaan, kalian bisa datang langsung ke Gans Mobilindo atau enggak di Hani Mobilindo. Betul. Atau bisa langsung telepon ke Bang Rian langsung ya bang ya. Betul. Nah selanjutnya nih bang, ada mobil apa lagi? Nah, kita ada... Nah selanjutnya nih bang, ada mobil apa nih bang? Nah selanjutnya kita ada Kia Rio Hatchback. Kia Rio ya? Ya, untuk transmisinya Matic, tahunnya 2013. Nah untuk kondisi mesin nih bang, dan bodinya gimana? Oh, kalau mesin boleh dicek langsung, untuk kondisi juga ya tinggal pakai lah. Langsung tinggal pakai aja ya? Iya, mulus pokoknya mah. Masih, masih oke juga. Nah untuk kilometernya nih bang? Untuk kilometernya masih low di 83. Kilometernya juga masih low banget ya. Betul. Di 83 ribuan. Iya. Dan untuk pajaknya nih bang, kira-kira? Untuk pajak ya. Pajak atau enggak? Masih bisa nafas lah. Masih bisa nafas lagi. Dibuka harga berapa nih bang? Untuk harga 120 aja, udah paling murah. Dibuka harga 120 ya? Betul. 120. Seperti biasa kita tawar lagi biar dapat mobil ini. Di harga 110 bang. Aduh Neng, jangan genit-genit, nanti abang luluh hatinya. Di harga 110 gimana aduh, nih bang? 110. Tuh, jangan dah, naikin lagi dah. Naikin lagi. Saya kalau naik nanti juga capek bang, naik, naik, naik. Nah, di harga 113 ya bang? 113. Dikit lagi dah, dikit lagi, naikin dah. 113, naik lagi. Nah, saya bingung nih bang, naiknya nanti ujungnya sampai kemana nih bang? Nah, 117 bungkus dah. 117. Dah deh, pasin aja 115 deh ya, genepin tuh. Aduh, 115 nih teman-teman. Biar penonton nih, yang nonton juga mau ngambil nih mobil. Ini cocok buat ABG-ABG zaman sekarang nih. Nah, buat yang masih muda budi nih ya, cocok juga ya. Atau yang pecinta modif mobil city car juga. Betul. Bisa nih langsung nih. Dengan harga 115 juta nih. Aduh, 115. Karena ketemunya ibu-ibu, udah bungkus aja dah biar gacep jualnya. Langsung dibungkus tuh dengan harga 115 juta. Nah, untuk paket kreditnya berapa nih, Bang? Untuk paket kreditnya DP 20 juta, angsuran di 2,9 tuh. Masih 2 jutaan, masih 2 teman-teman. Jutaan lagi untuk angsurannya. Nah, teman-teman yang minat nih dengan harga cash maupun kredit, kalian bisa datang langsung ke sini atau telepon ke nomornya Bang Rian ya, Bang ya. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita kemana nih, Bang? Belakang nih, ke belakang. Masih adiknya dia nih, Kia Rio. Masih di Kia Rio lagi. Betul. Nah, kalau ini sepertinya nih ya, Bang, ya terlihatnya kelihatan di tahunnya juga udah berumur ya. Udah berumur ya. Betul. Nah, ini mobil antik sih nih teman-teman. Kita ada Kia Rio. Oh, ini masih langka juga. Masih langka juga. Iya, karena mobilnya matic jarang, biasanya yang manual. Oh, kalau yang ini masih kira-kira di tahun berapa nih, Bang? Mobil. Ini untuk tahun 2000. Untuk kondisinya juga masih mulus, masih ngentring nih. Kia Rio tahun 2000 ya. Betul. Jarang-jarang ya untuk tahun 2000 itu ada transmisi yang matic ya. Iya, betul. Kebanyakan yang manual. Nah, betul tuh, guys. Gitu. Nah, untuk kondisi mesinnya nih, Bang. Untuk kondisi mesin udah siap gas lah pokoknya lah. Masih the best juga ya. Iya. Masih oke juga, untuk kondisi body pun juga masih oke nih. Kalau misalnya nih, teman-teman tertarik dengan mobil ini nih, mobil antik ya kan termasuknya ya. Nah, untuk kilometernya nih, Bang, dianggap berapa? Nah, untuk kilometer 200-an karena mobilnya juga udah tuwir kan. Iya, betul. Karena kan sesuai dengan
apa namanya, pemakaian juga ya. Betul. Nah untuk pajaknya nih Bang, kira-kira masih hidup atau enggak? Untuk pajak bisa kita sounding-sounding lah di sini ya. Oh, bisa diurus lah ya? Iya, karena saya udah jual harga murah nih, paling murah sejagat YouTube. Ini dibuka harga berapa nih Bang? Untuk harganya 50 aja. Bungkus. Harga 50 juta udah dapet Kia Rio. Kita tawar ya Bang, boleh? Ditawar lagi di harga 40 juta, boleh nggak Bang? 40 ya, 40. Kayaknya belum kebagian deh kalau 40. Naikin dah. Naikin lagi, seperti biasa ya, disuruh naik lagi. Dan di harga 43 aja Bang? 43. 47 dah, 47. 47, janganlah Bang, jangan 47. Udah genepin aja deh di 45 deh. 45. 45 gimana teman-teman? Bungkus jangan? Bungkus aja langsung. Bungkus dah, udah bungkus. Nah, bungkus langsung dengan harga 45 juta ya Bang ya. Betul. Deal ya Bang ya. Nah, deal. Nah. 45 langsung bawa pulang. Selanjutnya nih Bang. Iya. Nah, untuk selanjutnya nih Bang, ada mobil apa nih? Nah, selanjutnya kita ada Nissan March nih. Ada mobil Nissan March. Betul. Tipe dan tahunnya Bang? Nah, karena mobilnya baru datang juga, jadi harus masih dikoreksi lagi masih teman-teman. Masih dikoreksi lagi, masih iya. Di ini lagi ya, dipoles-poles lagi ya. Iya, kalau untuk eksterior Mas jamin mulus lah ya, karena memang mobilnya baru datang, jadi saya harus hitung-hitung paket kreditnya dan lain-lain. Oh gitu ya. Berarti ini juga masih baru banget ya? Betul. Masih baru datang juga. Nah, ini untuk harga cashnya udah kasih murah nih, 95 juta aja. 95 juta udah dapat Nissan March-nya. Iya. Kita tawar lagi seperti biasa nih, Bang. Abangnya udah deg-degan. Lu kita tawar di harga 80 kali ya, Bang ya? Aduh, jangan deh kalau 80. Naikin dah. Kita naik lagi guys. Capek Bang naik mulu. Lama-lama saya naik nyanyi lagu naik-naik. Naik-naik ke puncak gunung nih. Oh, bukan naik-naik yang lain ya. Aduh. Kita tawar di harga 83 deh Bang. Aduh, 83. Dah 93 dah. Bungkus dah. 93. Ini mobil cocok banget buat mama muda. Uy, bungkus lah, bungkus lah. 90 deh Bang ya. Di 90 ya Bang ya? 90, aduh. Gue paling gak bisa nih kalau ibu-ibu yang nawar nih teman-teman. Aduh, 90 gimana nih? Bungkus aja langsung Bang. Aduh, bungkus dah. Nah, bungkus nih. Bungkus dapet, ya. Aduh. Dapat di Sun March nih ya Bang ya. Langsung bungkus dah ya. Dan untuk paket kreditnya nih Bang. Nah, tadi karena mobilnya masih baru, jadi masih langsung tanya-tanya aja. Masih ya, langsung apa? Tanya aja ya. Okay. Nah, selanjutnya nih Bang ada mobil apa? Nah, kita ada mobil 3 baris juga nih teman-teman nih. Mobil ya lumayan tua tapi untuk kondisi masih masih prima ya. Betul, siap jarak jauh juga nih. Oh. Iya. Masih untuk tenaga juga masih oke juga ya Bang masih ya. Oke. Kalau misalnya kadang ada tuh yang suka berpergian jauh ya. Kadang suka khawatir dengan kondisi mobilnya. Bisalah dapetin di mobil. Ya kalau untuk mobil ini dijamin udah siap jarak jauh sih. Iya. Gitu. Untuk pajak juga masih panjang, teman-teman. Nah, untuk ini mobil apa nih, Bang? Nah, ini kita ada mobil Daihatsu Xenia LI 1000 cc ya. Daihatsu Xenia ya. Iya, 1000 cc. Tahun berapa nih, Bang? Untuk tahunnya 2007. Tahun 2007. Nah, untuk eksterior boleh dilihat nih, teman-teman. Eksteriornya mulus ya, untuk interior juga bersih ya. Untuk pajak baru diperpanjang nih teman-teman nih, pajak untuk pajaknya. Pajak juga masih baru diperpanjang juga ya. Iya. Udah ganti plat lagi ya. Untuk ganti plat. Ganti plat juga. Gitu. Dibuka harga berapa nih Bang? Untuk cashnya di 85 aja lah. Cash di 85 juta nih guys. Iya. Seperti biasa kita tawar lagi biar langsung dapet ya. Aduh. Paling gak bisa nih ketemu di depan mama nawar mulu. 85 kita tawar di harga. Di harga 75 kali ya Bang ya? 75. 75 mah belum ketemu nih. Dah 83 dah, 83 dah. 83. Udah 80 deh Bang lah, pasin aja. 80. Ya ini 80. Tempat pajaknya baru panjang. Kemarin kan 78 pajak mati. Ya. Di harga 80. Ya udah deh Bang, di harga 80 ya. 80 ya udah dah biar gercep aja dah jualnya. Nah, langsung gercep aja nih di harga 80 ya. Ya. Untuk paket kreditnya nih Bang di DP berapa?
Nah, untuk paket kreditnya nih paling murah sejagat YouTube, DP 25 juta aja. Untuk angsuran nih 1,9. DP 25 untuk angsuran 1,9. Betul. Selama berapa tahun tuh? Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Udah kayak angsuran motor kan? Betul. Nah, selanjutnya nih Bang, ada mobil apa lagi? Nah, selanjutnya kita ada Nissan X-Trail XT 2005 untuk transmisinya Matic. Nah, untuk transmisinya Matic ya? Iya. Nah, untuk kondisi mesin dan bodinya nih Bang? Walaupun tahunnya agak tuwir nih, tapi untuk interior masih bersih, untuk eksterior juga dijamin mulus nih teman-teman. Dan mesinnya dijamin masih prima juga ya? Betul. Pastinya. Dan untuk pajaknya nih Bang? Untuk pajak bulan 4 ya. Pajak juga iya, masih panjang ya? Masih napas lah. Masih napas juga. Gitu. Kira-kira dibuka harga berapa nih Bang? Untuk cashnya 90 aja dibungkus. Nah, seperti biasa nih guys, kita nego lagi nih ya. Kita nego di harga 80 juta Bang. 80. Aduh, naikin lah. Nah, masih naik lagi tuh guys. Aduh, saya capek Bang naik terus. Dan di harga 83 deh Bang. 83. Dikit lagi dah. Naikin. Udah, 87 bawa pulang dah. 87 nih. Atau enggak ada nih, genepin aja nih di harga 85 juta boleh ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman nih minat nih dengan mobil Nissan X-Trail ini nih dengan harga 85 juta. 85 juta. Aduh, bungkus dah. Dah langsung yuk. Bungkus ya, deal ya Bang ya. Deal dah. Deal tuh guys dengan harga 85 juta. Nah, aduh, untuk proses kreditnya nih. Karena tahunnya tua jadi enggak ada kredit. Enggak ada paket kredit ya. Iya. Yaudah. Selanjutnya nih Bang, ada mobil apa lagi? Nah, kita ada si merah merona nih, tua-tua keladi. Tua-tua keladi ya mobilnya ya. Semakin tua semakin menjadi. Bener. Pastinya. Nah, ini ada mobil apa nih Bang? Ini ada Toyota Soluna. Ada Toyota Soluna. Iya. Tahun berapa nih Bang? Tahu. Untuk tipenya GLX, untuk transmisinya manual, tahunnya 2003. Tahun 2003 ya Bang ya. Betul. Dan untuk kondisi mesin dan bodinya nih Bang, kira-kira gimana? Untuk bodi kan kelihatan nih teman-teman nih, mulus walaupun tahunnya tua. Mulus lah, untuk kondisi mesin juga masih oke juga ya. Masih oke walaupun lah. Tahunnya tua tapi kondisi mesin pun juga masih prima nih guys. Betul. Dan untuk kilometer nih Bang? Ya, jangan tanya kilometer dah. Karena mungkin tahunnya juga udah tuir juga ya Bang ya. Betul. Ya sesuai dengan pemakaian aja lah guys ya. Ya, untuk yang pasti jamin mesin siap ngacir lah pokoknya. Untuk pajak nih Bang gimana? Untuk pajak kebetulan masih hidup nih. Pajak juga masih hidup guys. Iya. Kira-kira dibuka harga berapa nih Bang untuk mobil Toyota Soluna? Aduh, cashnya di 52 dah, udah paling murah tuh. Cash di 52. Iya. Nah, seperti juta. Biasa ya guys ya, kita tawar lagi biar sampai dapat nih. Kita tawar di harga 40 mungkin ya. 40, waduh, naikin dah, kalau 40 dah, jangan naikin, pasrah saya kalau 40. Naikin di harga, mungkin di harga 43 deh Bang, 43 ya. 43 juta, jangan dah, naik lagi dah. Kita seperti biasa, naik lagi. Dah, pasin aja Bang, di harga 45 ya. 45, 49 lah. 49, masih belum dapat ya. 49 dah. Dah, di 47 deh ya. 47 nih teman-teman. Aduh, gua paling nggak bisa kalau ibu-ibu udah nawar nih teman-teman nih. Bungkus dah. Nah, langsung bungkus tuh dengan harga 47 juta. Ya. Nah, buat teman-teman yang tertarik sama mobil antik ya Bang ya. Nah, bisa langsung nih ke sini atau enggak telepon langsung ke nomornya Bang Rian. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih ada mobil apa? Nah, mobil yang terakhir nih teman-teman. Nah, mobil yang terakhir nih kita ada Toyota LGX tahun 2000, teman-teman. Untuk transmisinya Matic. Ini mobil langka nih, Matic. Bensin ya? Bensin ya. Betul. Nah, untuk kondisinya nih Bang, gimana? Nah, untuk kondisi boleh lihat lah, teman-teman. Untuk eksteriornya kan mulus dong, gitu. Tapi ngentring nih, kagak ada dempulan. Masih ngentring banget ya. Betul. Untuk body pun juga masih full ori. Banget lah, full ori semua. Betul, untuk interiornya masih ori. Masih ori semua. Iya, untuk kondisi udah siap pakai lah, untuk udah siap jarak jauh juga. Untuk di kilometernya nih Bang? Aduh, ini mobil tua, jangan tanya kilometer dah. Seperti sesuai dengan pemakaian aja ya? Betul, yang pasti kilometer pemakaian yang normal lah. Pemakaian yang normal. Nah, untuk mobil ini dibuka harga berapa nih Bang?
Harga 75 aja udah paling murah. Harga 75 udah paling murah ya. Iya. Nah, kita tawar nih guys seperti biasa ya. Tawar lagi kata Bang Rian. Kita tawar di harga 65 kali ya Bang ya. Aduh, 65. Lemes sih ibu-ibu nih. Kalau udah nawar lemes, Bang. Naikin dah. Nah, buat teman-teman nih, terima kasih semua.